guys, kita sudah persiapan. Saudara kembar saya sudah nyampai. Kita akan berangkat menuju ke tempat wisatanya. Ayo kita pergi. Sampai di wisata apa namanya nih? 4WK JNG. Mantap guys. Nanti kita akan review semua tempat yang ada di sini. Ya, saksikan Kabupaten Melawi. Dahsyat dengan tempat wisata yang terbaru. Oke, ikuti terus perjalanan kami guys. Dik. Halo Dik. Dengan Mbak ya. Mana dia yang megangnya? Guys. Kami baru sampai guys. Karena kelaparan kami makan ya, dulu. Ya. Enak guys. Ada ikan asin. Tahu. Kacang muda. Kacang tua guys. Enak banget. Kembar sial. Nanti kita akan review semua tempat wisata ini guys. Ini kebetulan punya Bang Ipar di sini. Dan rencananya launching tanggal harus Senin. Senin tanggal 1. Jadi nanti kita akan talk show sama pemiliknya di sini guys. Kabarnya pemiliknya masih sangat muda. Tapi miliarder guys. Apa yang jelas, ikuti terus perjalanan kami. Kalau Anda penasaran dengan tempat wisata yang baru ini, tonton terus dan jangan di skip. Oke? Kunjungi guys, kan guys. Teman-teman, sebelum kita ngobrol dengan pemilik tempat wisata 4WK JNG, ya sebelum kita ngobrol, kita ngopi dulu. Bersulang untuk yang pemilik. Ya. Pemiliknya ada lain. Ya. Memang pemiliknya harus istimewa, harus bening. Minum. Mantap kopinya. Kopi buatan mana nih? Buatan kakak yang jelas. Oke bang, jadi kedatangan kami ke sini, kami ingin bertanya sekilas tentang tempat wisata milik abang nih. Ya. Jadi yang pertama kami mau bertanya nih, apa motivasi abang membuat tempat wisata ini? Khususnya di Kabupaten Melawi ya? Khusus Kabupaten Melawi. Motivasinya? Ya, kita sangat tertarik dengan wisata alam sehingga ada tempat yang mengizinkan untuk kita buat semacam tempat wisata yang memang ya sudah lama kita miliki, sehingga tempat ini yang awalnya memang untuk dijadikan pemancingan saja, tetapi setelah dalam perjalanannya kita buat bendungan seperti yang sudah lihat tadi, kemudian bisa kita buat jembatan yang menjadi ikonnya. Nah, jadi jembatan ini ya mungkin yang untuk di Melawi kebetulan satu-satunya ya. Jadi satu-satunya jembatan cinta. Jembatan cinta. Nah, itu jembatan merah. Jembatan merah. Jembatan merah guys. Iya. Dan itu ada bendungan. Bendungan itu sebenarnya awal mulanya untuk sirkulasi air masuk, karena ini ada 3 sungai. Jadi sungai ini masuk ke kolam pemancingan sehingga ikan-ikan di kolam pemancingan dia ya, airnya bersih. Oh gitu. Itu awal mulanya. Dalam perjalanannya, ya karena memang tempatnya cukup menarik, sambil melihat kultur tanahnya, kita buat beberapa permainan, termasuk juga ya di macam di tempat ini ya kita namakan 4WK. 4WK itu adalah Komplek Olahraga dan Wisata Keluarga. 4WK. 4WK, Komplek Olahraga dan Wisata Keluarga. Wisata Keluarga. JNG.
kan? G and G. G itu apa? Itu Gabby dan Gary. Oh iya. Mana mana? Iya. Oh, Gabby dan Gary. G and G. Mantap. Ya. Itu yang ingin sampaikan, dan memang dalam perjalanannya karena ini komplek olahraga, kita buatkan olahraga juga berbeda dari yang lain. Mm-hmm. Ya, termasuk futsal, futsal outdoor dan di atas pasir. Sehingga macam sepak bola pantai. Pantai. Dan juga voli pantai karena lapangan voli juga di atas pasir. Dan ada bulu tangkis outdoor dan akan kita bangun di tempat ini tempat tinggal dalam bentuk rumah adat Dayak, rumah Betang. Oh gitu. Tempat tinggal itu maksudnya untuk disewakan atau untuk seperti homestay atau memang seperti apa namanya? Untuk aula pernikahan, aula pernikahan. Ya, tiga-tiganya. 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 Bisa mantap guys. Semua. Luar biasa. Dan di belakang rumah Betang itu kita siapkan jadi tempat olahraga basket. Ada basketnya ya, juga. Oh. Jadi dari basket, tenis meja, bulu tangkis, voli pantai dan futsal pantai, dan juga ada jogging tracknya. Wis keren abis bro. Mantap, mantap bro. Karena itu komplek olahraga. Wisata olahraga ya. Wisata keluarga, sehingga di sini juga di Ulu Bendungan itu ada tempat mandi untuk orang dewasa dan anak-anak, dan di hilirnya khusus untuk anak-anak. Oh gitu. Di airnya dari air sungai yang mengalir, sirkulasi airnya ada. Oh iya, Bang. Tadi saya ada lihat banyak spot-spot kolam-kolam sepertinya kosong gitu. Tapi ada ikannya. Itu kira-kira tempat apa ya, Bang? Itu dari konsep awalnya untuk pemancingan, sehingga itu memang dikhususkan untuk pemancing. Oh, untuk mancing. Mancing. Berarti nanti konsepnya gimana? Jadi kita pancing. Pancing. Dapat timbang. Timbang. Nah, baru kita ya bayar. Oh begitu. Baru boleh bawa pulang. Boleh pulang ataupun dipanggang di sini. Dipanggang di sini. Oh, keren abis bro. Bisa ajak family bisa guys. Bisa langsung dibakar di tempat. Siap. Keren keren. Jadi nanti spot-spot yang kita tunjukkan tadi guys, itu ada kolam-kolam dan ada ikannya. Bisa dipancing dan kalau mau bawa pulang tinggal di kilo dibayar. Kalau mau dipanggang di sini, dimasak di sini juga bisa. Siap. Seperti itu ya. Mantap guys. Dan gini bang. Ini mau tanya nih, ini agak privat sedikit boleh ya? Iya. Ini kira-kira pengelolaan tempat ini milik sendiri atau kongsi atau bagaimana nih bang? Ya kebetulan dari awal memang milik sendiri, ya swa kelola. Sehingga inilah yang menjadi kendala agak lama gitu ya. Sehingga kita bertahap, kita kumpul sedikit demi sedikit dananya, termasuk pun pemikiran atau konsepnya. Konsep. Karena memang tidak dari kita tidak rancang dari awal gitu, jadi berjalan secara otodok. Berarti pakai mandiri ya, iya, pakai iya. Sendiri semua ya, swadaya, swadaya. Swadaya sendiri. Luar biasa guys, kira-kira sudah habis biaya berapa nih, bang? Biar semua teman-teman tahu nih, biar buat motivasi. Ya, motivasi. Motivasi. Kita karena memang belum dihitung, jadi kita belum tahu. Belum tahu ya. Cuma kisaran kalau kisaran? Orang-orang yang sudah tahu jembatan itu, ya mungkin cukup permanen. Ya, jembatan yang besar ya, tadi ya, betul. Jembatan merah ya. Memang jembatan merah itu yang memang besar sekarang. Cuma memang pergumulan kita dan menjadi program jangka panjang itulah rumah adat dan kolam renang. Oke. Nanti juga akan buat juga kolam renang karena ada yang minta untuk ada kolam renang dengan villanya. Mantap. Teman-teman semuanya, saya yakin tempat ini ZNZ ini, tempat wisata ini Korweka. ZNZ ini ya. Suatu saat akan menjadi tempat wisata nomor 1 terbaik, terbesar di Melawi. Amin. Jos, karena yang saya dengar dari penjelasan pemilik tempat ini, bahwa tanahnya ini kurang lebihnya ada berapa hektar? 30 hektar. Ada 30 hektar. Bayangkan, suatu saat nanti akan ada tempat wisata untuk kolam renang, untuk rumah adat. Jadi, homestay. Bisa pre-wedding di sini, bisa juga Ang, betul, yang bisa lari-lari, yang bisa olahraga, bisa mancing, yang bisa mancing, bisa pacaran, lengkap lah lengkap, guys, lengkap. Ya. Jadi mungkin sebatas itu dulu bang, perbincangan kita. Kami akan menikmati dulu, kami akan berenang dulu, boleh ya? Siap. Kami berenang harus dulu. Rasakan dulu, dicoba, nikmati ya. Kami nikmati dulu ya. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kami dan jangan lupa apa bang? Like, comment,
subscribe, dan share. Terus dukung video kami ya, biar kami akan terus semangat membuat video ini. Oke? Dah. Dah. Oke guys, sekarang kita akan jalan-jalan, kita akan melihat sekitaran tempat wisata di sini. Kita lihat indahnya panorama wisata di sini, guys. Come on. Ini nih. Kalau orang kaya begini nih. Kalau orang kaya begini nih. Bisa buat tempat wisata seperti ini. Betul enggak? Iya, ya. Makanya kita buat nanti di Sintang. Setuju, setuju. Setuju enggak kira-kira? Wah, kembali ke modal susah. Ya udah nanti pinjam bank, pinjam bank. Ya Jeu. Ya? Kita kompak ya. Kompak betul enggak mau? Siap enggak? Siap. Nah, nanti Eko turunkan kayu dari kayan. Ya? Sip, sip. Deal, deal. Mantap tempat nih coy. Kalau aku tahu dari dulu tempat wisata ini, tak mau tempat yang lain. Itu aku bilang, makanya aku ngajak kau kesini. Aduh. Kebetulan pemiliknya ini masih keluarga coy. Oh gitu. Oh, bisa gratis. Gratis. Ini paling cocok buat pacaran, pacaran guys. Pacaran. Kalau belum punya istri. Yuk, sana yuk, sana yuk. Ada labi-labi, ada kura-kura. Kura-kura. Yuk, yuk, yuk. Jadi teman-teman, ini salah satu tempat yang spot yang paling bagus, spot yang paling indah. Ada kura-kura besar. Itu kura-kura kena kutuk. Ah. Jadi kena kutuk, jadi patung nih. Jadi patung. Ya, kura-kuranya besar sekali dan spot ini sangat-sangat indah lah untuk saya pribadi. Dan ini bisa untuk ngajak anak-anak berenang. Hei, hei, hei. Jadi teman-teman jangan lupa ya kunjungi tempat ini dan kita akan pergi ke spot lainnya. Itu ada jembatan, kita akan ke jembatan merah. Dan saya pastikan ketika Anda ke tempat ini tidak bakalan menyesal. Setuju. Apalagi kalau membawa family, anak, keponakan, pokoknya anak-anak kecil lah, keluarga bisa berenang di tempat ini. Apalagi bawa pacar, guys. Jos. Yuk kita ke jembatan yuk, ke jembatan yuk. Teman-teman, ini jembatan merah. Ini jembatan asmara, jembatan nostalgia. Jembatan nostalgia. Nanti kalau putus asa, putus cinta, bisa lompat. Terjun. Lompat dari jembatan itu. Nanti turun ke bawah, ketemu sungai, enggak bakalan mati. Yang jelas sungainya membuat segar. Betul. Nanti kalau putus cinta pasti akan dapat pacar baru lagi. Ya, oke teman-teman lihat, lihat ke sini. Ayo 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 ayo. Halo. Namanya Pak, kita dari sana aja. Iya, Pak. Wow. Oh, luar biasa teman-teman, lihat. Lihat, lihat, lihat. Keren, guys. Keren, keren, keren habis. Bakalan enggak nyesal kalau ke sini, bakalan enggak nyesal. Saya Mori, saya Mora, kami Mora Mori, Joss. Bye.
sini juga menyediakan lapangan bola. Jadi kalau kita bawa keluarga, bawa bola, kita bisa main di sini. Main voli, guys. Olahraga. Ada voli, ada bola futsal, tapi lapangan, teman-teman. Ada juga bulu tangkis. Ya, ada juga bulu tangkis. Dan kita akan menuju ke rumah sana, teman-teman. Rumah kecil sana. Kita mau tahu apa isinya di sana. Ayo, teman-teman. Ini lapangan bulu tangkis. Ya, lengkap di sini, teman-teman. Wah, happy banget kalau seandainya teman-teman itu mau liburan ke sini. Nggak bakalan nyesal, ayo. Main, main, main. Sana, sana, sana. Nah, ini lapangan volinya, teman-teman. Lapangan ya. Voli sudah disiapkan dengan lahan yang sangat luas. Sudah ada netnya, tempat wasitnya, ya. Sudah lengkap. Pokoknya kalau capek, langsung mandi deh. Sungai air banyak di sana. Langsung. Jos. Tempatnya cukup luas, ya. Yuk, sana yuk. Udah. Ini namanya pohon cinta. Jadi, di tengah-tengah pohon, di luarnya itu di semen keliling. Keliling, semennya judulnya lock. Dan jadi, di dalamnya diberi batu. Ya. Jadi kita bisa langsung santai seperti ini, teman-teman. Kedua, pacaran santai, enak sambil ngerokok, ya, sambil jadi, minum, so. Sambil ciuman. Ya, ini namanya pohon cinta. Pohon cinta. Oke, lanjut lagi, teman-teman. Ini rumah nostalgia, rumah cinta. Iya, kan. Rumah malam pertama. Bisa naik ke atas, ibu-ibu. Keren sekali tempatnya. Dari mana, Bu? Kami dari Tiongkok. Oh, Tiongkok. Oh, jauh sekali dari Tiongkok. Iya. Ya ampun, berarti selama ini ibu-ibu sudah mengetahui tempat ini? Iya, kami lihat dari api itu, dari TV juga. Dari YouTube? Iya, YouTube. YouTube-nya Mora Mori? Iya. Wih, pantas. Berarti ibu kesini gara-gara YouTube-nya Mora Mori? Iya, Pak. Mantap. Ini Mora Mori kan? Iya, ini Mora Mori. Ini mamanya. Ini guys, cewek-cewek cantik dari Tiongkok, guys. Ya, Amoy Amoy. Amoy Amoy. Apalagi ini yang rambut pirang, guys. Ini asli dari Tiongkok, guys. Iya. Silakan yang mau lihatnya ke atas silakan. Iya, asli luar negeri. Cek Moy. Cek Moy ya. Iya. Senang sekali, guys, hari ini luar biasa. Kami bahagia karena kami baru menemukan di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Melawi, tempat wisata ini. Yang seluas ini, yang keren, yang dahsyat, yang betul-betul membuat hati puas, guys. Dan panorama alamnya itu masih asri. Luar biasa. Panorama alamnya masih asri, jadi kita bebas ya. Kalau kita misalnya bawa family, bawa keluarga, kita bisa nyantai di pohon-pohon. Di sebelah sana ada, di sebelah sana ada. Bisa main perang-perangan, guys. Ah! Betul. Fairfox. Fairfox ya? Apa namanya tuh? Flying fox. Flying fox. Kita bisa bikin keren camp di sini. Leon ini menginspirasi ya. Iya. Aku punya impian, bro. Aku pingin buat kayak gini. Di mana? Nggak tahu di mana. Tapi yang jelas, gara-gara aku datang ke sini, aku punya inspirasi. Nggak tahu kapan, yang jelas aku punya impian. Suatu saat aku ingin punya seperti ini. Betul, bro. Iya. Dengan semangatmu, aku juga semangat. Mudah-mudahan kita berdua nanti bisa seperti Bang Dion. Ya. Buat tempat wisata seluas ini, bro. Setuju. Ini kayaknya rumah. Rumah apa ya? Mas Kambling. Enggak, bagus banget. Wow, keren. Wow, amazing. Ada kayu di dalamnya, men. Ada kayu. Rumah ajaib. Lihat sini, guys. Oh, kita juga bisa sini, guys. Kayunya masih bisa nempel, guys. Sini, guys. Luar biasa. Manjat, guys. Manjat, guys. Jumlah, wah. Berat, guys. Toeng, toeng, toeng. Oke, guys. Kita akan lanjut lagi, guys. Kita akan pergi ke sana, guys. Ada tempat kecil nampaknya. Kayaknya tempat buat penjualan loket, guys. Kita berangkat ke sana, guys. Orangnya kok tutup ya? Bu, ibu mau beli. Beli. Ibu mau beli. Bu. Mana ya? Tahu nih pada kemana nih. Nggak tahu, kita udah haus.
Oh iya, hari ini kan belum buka, bro. Oh, pantas lupa lu. Kan tanggal 1. Ini tanggal berapa? Hari Senin. Tanggal 30. Tanggal 30, bro. Tanggal 31 ya hari ini ya? 31. Ah udah pokoknya enggak mau tahu lah. Oh, pantas enggak buka. Enggak buka. Sebentar. Kola. Kola. Punya orang. Oh. Agenda. Aku dulu. Aku dulu. Aku. Aku dulu. Woi. Di mana ya? Mau luncuran ah. Basah. Tolong kakiku. Angkat kakiku. Sini. Oh. Basah. Woi. Seru guys. Coba lagi. Aduh. Patah. Untung enggak dilihat yang punya. Salah guys. Oke, teman-teman. Kita kesana lagi ya. Lanjut. Semoga terhibur ya, teman-teman. Tempatnya asik lah, pokoknya asik banget. Dising, tebum. Dising, tebum. Dising, tebum. Piu. Degar. Angkat tangan. Jangan bergerak. Keluar. Oke. Ternyata di sini guys. Di sini ada tempat untuk sembunyi-sembunyi. Ya, luar ini biasa. Namanya rumah kodok guys. Ya, kalau orang masuk ke dalam sini jadi kodok. Situ guys. Hey, Wibu. Kabarnya? Baik. Udah pada makan belum? Belum. Nanti makan sendiri masing-masing. Habis ini langsung ke tempat utama. Nanti makan aja apa yang ada di situ, nanti saya biarkan. Waduh, udah dibayarkan lu. Saya biarkan ya. Nanti kita biarkan guys. Ya biar ibunya makan sendiri, bayarnya sendiri maksudnya. Oke, ibu ya. Ini pengunjung-pengunjung di sini guys. Ah, ini mereka aslinya dari Tiongkok. Jauh-jauh dari Tiongkok datang ke tempat ini hanya gara-gara YouTube-nya Mora Mori. Joss guys. Oke, ibu, kami mau jalan-jalan dulu ya. Kamsia, Pak. Kamsia, sowa, awas nih, sowa. Bro, mantap, bro. Wih, halo, bro. Keren. Ngopi bareng di sini. Mana kopinya? Nanti kita minta. Pesan lo. Beli. Manya! Kopi. Nanti nasi kopi, cinol pun jadi, am. Enak, ya? Okay. Suasananya indah. Sana, yuk. Sana. Mana? Sana. Ayo, jalan-jalan, yuk. Mancing, Pak. Mancing, gua. Wih, keren, bro. Mana? Wih, kapal. Wih, ada kapal, bro. Kapal. Wih. Mandi dulu. Mau mandi kah? Kau yang dorong. Nanti mandinya. Habis kita review ini semua, baru kita mandi. Oke. Okay. Ya? Di kapal, guys. Kapal cinta. Ini namanya Sungai Beranak, guys. Ikannya banyak ikan. Ikannya banyak. Ya, jadi kalau kita berenang di sini, nanti pasti cepat beranak guys, banyak ikannya ya. Yang pengen punya anak kita nyantai kesana dulu guys, tempat santai, tempat pemancingan. Ini tempat pemancing. Angkat guys. Nggak jadi guys, nggak berani guys. Seru ya. Oh, di sini tempat pemancingan. Ya, ini tempat pemancingan, guys. Ini salah satu tempat spot yang juga keren. Di sini disiapkan lesehan. Lapak. Lesehan lapak. Jadi nanti kalau habis mancing, bisa ngumpul di sini. Mungkin ikannya ditimbang dulu di kilo, ya, baru dibeli ya. Baru dibeli, dibakar. Makan rame-rame bersama keluarga di sini, guys. Oh, jos banget. Mantap. Keren. Yuk kita ke sana, guys. Kita lihat pengunjung. Kita komunikasi dulu guys sama mereka guys. Halo.
mancing kah? Waduh, mancing gak ada siapa mancing. Eh, Pak. Dari mana kita? Dari Napi dari ini ya? Mas tadi. Oh iya. Vino dari Vino. Ramai yang kesini? Wisata nih, Pak. Hah? Udah lama tahu? Saya baru sekarang sih. Baru sekarang kesini. Kalau mereka. Nah, informasinya kan memang hari tanggal 1 kalau nggak salah tuh nanti mau dibuka. Oh iya. Tanggal 1 dibuka. Cuman sepertinya kita udah pada haus, jadi kita belum tanggal 1 pun kita udah kesini. Tapi gimana Pak? Menurut Bapak keren nggak tempat ini? Keren. Keren ya? Keren ya? Menginspirasi ya? Lebih keren ya. Kalau dibanding yang lainnya. Memang ini agak luas ya? Lebih luas. Semua keren sih, tapi kayaknya ini ada plusnya gitu ya? Ada plusnya. Jadi anak-anak pun bisa mandi di sana. Iya. Mereka bisa mandi di sungai, ada jembatan Tayan. Jembatan Cinta. Jembatan Cinta. Berarti kita ini dari Melawi ya? Dari Melawi. Iya. Dari Melawi. Kayaknya boleh mancing ya ini. Ini kolam pemancingan ya. Iya, nanti belum siapkan pancing sih katanya. Cuma belum disiapkan pancingan. Oke guys. Jadi sebelum dibuka pun warga sekitar Pino ini sudah banyak yang datang ke tempat ini. Artinya tempat wisata ini luar biasa, yang diidam-idamkan orang, yang dinanti-nantikan orang, sehingga hari ini kita bersama-sama dengan banyak masyarakat datang ke tempat ini. Ya, kita lanjut lagi ke tempat yang lain. Ya, ini sudah mulai ramai guys. Belum dibuka tapi sudah ramai guys. Mantap, tidak terbendungkan. Jos. Ini WC-nya guys. Jadi di sini juga disiapkan WC, toilet buat mandi, buat buang air besar, buat buang air kecil, buat ganti baju. Semua sudah lengkap dan higienis guys. Mantap. Teman-teman, ini salah satu sekretariat kantor. Ya. Ini bisa buat santai juga karena di atasnya ada tingkatnya, bisa juga untuk tempat istirahat. Ah, ini rumah kayu, keren banget. Dan asli enggak semua orang bisa buat seperti ini, guys. Kayu asli Kalimantan. Asli Kalimantan, Jos Gandos. Kalau kami bilang Jos Gandos, top Marco top. Oke jambre. Oh, oke jambre. Guys, nyantainya guys. Luar biasa. Puas. Wisata seperti ini puas guys. Fresh, otak fresh. Gak bakal nyesal. Bunga-bunga di taman. Kemana engkau ngimang? Sejabagak kau. Bunga sejabagak ju, aja mantap. Anjing. Ayo ju. Pak. Oh, Pak. Hah? Dijual enggak bunga nih, Pak? Dijual, Dek. Berapa satu pot? Aduh, ini kebetulan istri yang lola. Saya enggak tahu berapa harganya. Oh. Terus saya gratis ya, Pak? Ini kayaknya bagus nih, Pak. Ini bunga apa namanya nih, Pak? Itu bunga majanda. Majanda? Ya, ungu-ungu janda. Bukan bunga durian? Bukan. Bunga majanda nih, Pak. Oh, mana yang kata orang bunga durian, Pak? Bunga durian. Ah, ini, Pak. Durian. Oh, ini bunga durian. Nah, durian masak. Boleh minta satu, Pak? Nanti istri marah, Pak. Ini bunga durian, guys. Versi Mora dan Mori. Jangan ditiru, guys. Versi Mora dan Mori. Bunga durian. Top Marco top. Joss! Oke, di sini ada juga tersedia taman-taman bunga. Ayo guys, jalan guys. Pulangkan saja aku pada ibu juga ayahku. Medak bunga tuh. Ingat ke mantan pacar. Ujung bangga deh. Asalkah aku pakai mantan pacar aku bunga tuh kau? Emang gak kau? Emang kau punya mantan pacar? Punya. Di mana?
Punya. Di mana? Punya. Nggak berani ngasih tahu, takut istrinya marah. Istriku, akan kubawa engkau berlayar ke negeri seberang. Apakah engkau siap? Siap, suami. Cium lo. Jangan buat cium. Ayo, kita berjuang. Kita perjuangkan cinta kita. Kok sampai ke kutub utara. Kok kamu terlalu lebay? Ini adalah kolam cinta yang dibuat di kolam GNG. Kamu akan berjuang berlayar. Aku akan menjagamu selalu. Eh, enggak maju-maju. Teman-teman semuanya, yang perlu Anda ketahui, sayangilah istri Anda seperti Anda menyayangi HP Anda. Gitu gak, Ma? HP? Oh, no. Bercanda. Jadi, Pak. Oke. Okay. Kita ke sana ya, sayang. Oke. Okay. Waktu udah mau berlalu ya, Ma? Kita udah mau pulang. Besok kita sini lagi ya, Ma. Oke. Kita ajak anak-anak dan keluarga, ajak kakek nenek sini ya. Sering-sering ya, Pak. Ya. Biar refreshing. Emang tempatnya luar biasa nih, Ma. Iya, bagus. Papa ya, Pak. Suka tempat ini. Ya, moga aja. Mama juga suka. Ya, moga aja tempatnya selalu nyaman ya. Amin. Nanti yakin sih akan dibuat yang lebih bagus lagi oleh pemiliknya. Dan ini masih launching pertama. Ya, kita doakan aja launching hari Senin nanti banyak pengunjung ya, Ma. Iya, Pak. Kita doakan terus ya untuk usaha ini. Nanti kita buat di Sintang gimana? Di Sintang? Bagus kayaknya. Itu di belakang terminal, tanah kita ada 4 hektar. Kayaknya itu bagus banget, Pak. Pasti ya banyak orang yang datang. Ya, kita berusaha dulu, kita kumpul-kumpul uangnya dulu supaya kita bisa mengikuti jejak pengusaha yang ada di sini. Buat kolam renang ya, Ma? Kolam renang? It's a good idea. Oke lah kalau begitu. Papa nabung dulu kalau gitu ya. Oke, Pak. Semangat ya, Pak. Oh. Ya. Yeah.